Pemerintah Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung adakan pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bandung. Pelayanan secara jemput bola ke desa dilakukan untuk mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan. Adapun jenis pelayanan yang diadakan, yaitu pembuatan akte kelahiran, perekaman IKTP, dan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Dengan antusias, warga Desa Dayeuhkolot datang ke kantor Desa Dayeuhkolot untuk membuat administrasi kependudukan. Tidak dipungut biaya atau gratis. Kegiatan berjalan dengan lancar dan berhubung masih dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tetap diterapkan, seperti mencuci tangan dan wajib memakai masker. Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Dayeuhkolot yang telah menyiapkan pelayanan mobil satu lulungan dari Kabupaten Bandung untuk mencetak akte kelahiran, kartu identitas anak, perekaman EKTP, di mana alhamdulillah warga masyarakat Desa Dayeuhkolot juga terbantu dengan adanya pelayanan mobil dari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah adanya pelayanan ini membantu masyarakat untuk kelancaran pembuatan KIA sama akte kelahiran, rekaman KTP. Alhamdulillah dan COVID ini memang harus jaga jarak ya, 3M juga harus dilaksanakan protokol. Alhamdulillah antusias masyarakat bagus. Mudah-mudahan kalau ada acara ini ya 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali diadakan di Desa Dayeuhkolot. Dari Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Irwan Firmansyah, Hadas TV, mengabarkan.